Record sudah update loh. Update otomatis semalam untuk update yang ada di toko ungu. Iya, seperti info di videoku kemarin, akhirnya ada baju gratis yang ada di toko ungu. Dan sekedar info, untuk baju gratis yang kemarin adalah yang ku pakai. Jika teman-teman belum ambil baju gratisnya ini, pasti bakal hilang. Waduh, sayang banget ya, baju sebagus ini hilang karena nggak diambil dari manekin yang ada di toko ini. Ya udah, tapi nggak apa-apa ya. Yuk langsung saja kita lihat untuk baju baru gratisnya. Yuk, mari kita masuk. Well, wow, untuk bajunya ini warnanya sama ya teman-teman, cuma yang ini agak gelapan dikit nih. Oke, di sini ada topi, terus ada kaosnya. Nah, ini kaosnya ini, yuk mari kita bandingkan kaos yang lama dan kaos yang baru nih. Dan ini hampir sama ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum ambil yang kemarin, ya udah deh nggak apa-apa. Terus ini ada sweater, terus ada celana, terus ada kaos kaki dan sepatu. Tapi sayang banget ya, untuk sepatunya yang kemarin ini bagus loh teman-teman. Dan untuk sepatu yang baru ini warnanya pink. Oke, dan inilah dia satu set kostum gratis yang ada di toko ungu ya teman-teman. Dan ini tanpa aksesoris, tanpa anting-anting, tapi digantikan dengan topi ya teman-teman, atau penutup kepala ini. Gimana nih teman-teman, bagus yang lama atau yang baru nih? Ya 11-12 ya teman-teman. Yang penting bisa untuk bersantui nih. Kalau aku sih suka dengan baju gratis ini. Oke teman-teman, untuk yang kedua aku akan memberikan info. Semalam Avatar World itu mengeluarkan video spoiler, video bocoran yang bakal update di minggu ini. Ya biasanya sih hari Kamis malam ya teman-teman, telat-telatnya itu di hari Jumat. Nah semoga saja gak telat ya. Oke yuk langsung saja kita lihat spoilernya. Sekarang ku berada di depan kelas lukis. Ya, kelas lukis bakal update minggu ini. Oke yuk mari kita bahas tentang spoiler yang dikeluarkan Avatar World. Di awal video, di situ ada seorang perempuan yang berada di dalam kelas lukis. Ya, kelas lukis. Wah, dia udah cemong-cemong saja ya teman-teman wajahnya. Oke yuk mari kita lihat untuk perlengkapan lukisnya yang ada di video ini. Oke, yang pertama di situ ada kayu untuk penyangga atau untuk mencantolkan kertas lukis ya teman-teman. Seperti biasa itu adalah salah satu perlengkapan lukis yang pertama. Ya, biasanya itu ada alat yang berdiri seperti itu untuk tempat penjepit kertasnya ya teman-teman. Dan pastinya ada kertas lukis, ada pensil, ada spidol, dan ada kuasnya. Oke, untuk paletnya ini harusnya ada ya. Paletnya mana nih? Nah, mungkin nanti ada di kelas lukisnya ya, cuma belum dilihatin nih teman-teman. Oke, mari kita lanjut lagi. Sepertinya dia pun akan bersiap-siap untuk melukis. Ya, dia menggunakan apron atau celemek terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bajunya nggak kotor ya teman-teman. Dan dia juga memakai penutup kepala tuh teman-teman. Ada topi dan celemek baru. Oke, yuk lanjut lagi. Dan dia pun memegang kuas. Dan dia pun, nah ini nih paletnya nih teman-teman. Akhirnya ada juga paletnya. Palet adalah tempat untuk mencampurkan warna ya teman-teman, supaya lebih indah. Oke, nah akhirnya dia pun melukis. Nah ini yang ku pertanyakan, apakah nanti melukisnya ini kita manual atau nanti kita tinggal klik saja nanti ada gambarnya. Nah kalau menurutku sih kayaknya melukisnya manual ya teman-teman. Waduh, aku nggak bisa gambar nih teman-teman. Kira-kira besok bakal melukis apa ya? Oke, dan itulah dia untuk spoilernya ya. Dan untuk perlengkapan lukisnya, ini yang ada di kelas lukisnya sudah lengkap.
ada kertas lukis, ada tempat untuk melukis yang kayu itu, ada pensil, ada kuas, ada spidol, dan juga ada paletnya yang untuk tempat cat warna ya teman-teman, atau untuk mencampurkan warna supaya warnanya lebih cantik lagi. Oke, dan untuk captionnya, yuk mari kita baca. Ambil kuas cat Anda, kelas akan segera hadir. Dan di situ juga ada gambar kuas dan juga ada gambar lukisan. Hashtag coming soon, hashtag avatar world, hashtag Pazu. Oke, itulah dia untuk captionnya ya teman-teman. Dan bisa dipastikan untuk kelas lukis ini bakal update di hari Kamis malam. Ya, Kamis malam, semoga gak mundur ya teman-teman. Oke, dan untuk tempat yang ada di spoiler itu adalah di kelas bagian belakang ya teman-teman. Nah, sepertinya untuk dalam kelas lukisnya konsepnya ini sama seperti kelas musik ya teman-teman. Untuk tempat lukisnya ini ada di bagian belakang. Dan di sampingnya itu atau di bagian depannya itu ada kelas untuk teorinya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ada ruang kelas untuk teori ya teman-teman, yang tadi kan untuk praktek lukisnya. Nah, ini adalah tempat untuk teori atau tempat bu guru itu menjelaskan ke siswanya tentang mata pelajaran lukis ya teman-teman sebelum praktek. Nah, seperti biasa untuk kelas lukisnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin nanti pastinya beda untuk gambar yang ada di papan tulis. Dan wah, ini kayaknya bakal ada lagi untuk rahasia-rahasianya ya teman-teman. Kayaknya ini bakal banyak juga nih rahasianya. Seperti yang ada di kelas musik kemarin itu, wah ternyata banyak banget tuh rahasianya. Jadi besok kita harus lebih detail lagi untuk mencari rahasianya. Oke, tapi kayaknya masih ada satu spoiler lagi ya teman-teman. Masih ada satu spoiler lagi di hari Kamis. Biasanya nanti tuh bakal terlihat untuk lebih lebar lagi ruangan kelasnya, kita bisa ditunjukkan nih teman-teman. Seperti yang kemarin spoiler yang ada di tempat musik, wah itu berapa hari berturut-turut ya teman-teman, dari pembukaan lantai yang kedua terus terlihat locker, terus baru terlihat untuk dalam kelasnya ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu satu bocoran spoiler lagi di hari Kamis pagi ya teman-teman. Pastinya besok gue akan bahas lagi. Oke teman-teman, itulah dia info untuk hari ini ya. Ada baju gratis yang ada di toko ungu dan juga ada bocoran spoiler update di Avatar World. Dan kita tunggu saja lanjutan dari spoiler ini ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow TikTokku @putri.isti. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.